Okey kan? Ha, kadang-kadang dia jadi blur sikit. Lampu dah okey lah. Okey, boleh dengar tak suara saya? Ni saya test lagi sekali sebelum kita start kelas. Dah 5.30 dah. Okey ya. Semua dah isi dah Google Form untuk kehadiran tu. Ataupun tak dengar ni? Yang saya cakap, boleh dengar? Jelas ke tak jelas? Jelas? Okey, nanti. Kalau ada apa-apa problem, beritahu. Okey. Cuba siapa-siapa cakap. Okey, saya nak tengok. Saya boleh dengar tak earphone saya? Siapa-siapa sorang? Semua segar ni. Okey, saya boleh dengar. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung sikit yang minggu lepas. Dan kalau kita habis, kita akan masuk sikit yang bulan Ogosnya. Ada satu lagi, bukan bulan Ogos lah, yang minggu keempat. Bah, satu lagi tu, sukatan data serakah tu saya cadang untuk buat yang minggu keempat. Okey. Jadi kalau habis awal tak apa, kita akan masuk dulu. Dekat sekolah dah masuk dah yang itu. Sukatan data serakan. Belum lagi. Oh, baru 6, okey. Sukatan data serakan tak terkumpul. Kalau form 5 nanti yang terkumpul pula. Itu pun silibus baru untuk form 4. Jadi yang ni kali kedua lah digunakan. Yang form 5 tahun ni dia dah guna dah. Okey, jadi kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hudata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung balik. Jadi patutnya bila kita dah belajar kat tengah-tengah dah, jadi kita dah tahu dah. Satu, kita tahu bezakan antara graf jarak melawan masa dengan laju melawan masa. Okey, kalau nak kira jarak, kita kena kira apa? Takkan lupa lah. Macam mana kalau kita nak kira jarak? Semua tak ingat? Laju darab masa. Kan? Laju darab masa. Okey, ingat tak yang kita buat tu? Luas segitiga, luas prisma, luas segi empat. Tepat. Kita kena kira luas di bawah graf. Okey, hari ini kita akan cuba nanti habis modul kita. Kita akan banyak buat panggil apa ni? Soalan-soalan yang bertaraf SPM. Okey. Jadi saya tunjuk sekali macam mana nak buat jalan kira dia, susunan dia macam mana. Okey ya. Luas. Ada yang jawab luas. Okey. Jadi siapa yang belum lagi isi kehadiran, okey, boleh isi dekat sini, saya bagi dekat ruang chatting ni. Okey ya. Jadi kita akan sambung muka surat 59. Betul ya? 59. Contoh 5 ke kita dah buat dah? Belum lagi kan? Jadi kita akan buat ini. Macam biasa, siapa yang tak ada modul, jangan risau, saya akan tulis kat depan satu persatu dan kita akan buat sama-sama step by step bila latihan tu. Okey, macam biasa kalau ada apa-apa masalah boleh terus tanya saya. Jangan senyap sebab kelas ni berbayar. Okey, jadi kita start. Kita tengok contoh 5, example 5. Ok,
Okey, dekat muka surat 59. Okey, yang ini kita contoh 4 pun belum buat. Oh, contoh 4 pun belum buat. Alamak, saya tak print pula contoh 4. Okey, okey, tak apa. Kita akan buat daripada contoh 4. Okey. Ah, contoh 4 ni saya rasa lebih kepada kita nak kira luas tu kan? Okey, tak apa. Sekejap. Okey, saya akan lukis dulu. Okey, sekejap. Saya lukis dulu. Okey, kita akan ada. Jadi, saya tak ada kertas tu. Susah juga ni. Okay, kita ada sini. Salah, kita akan ada Y. Lepas kita ada X. Okay, lepas tu alamak, kecil kan ya. 8, 14, 10, 16. Okay ya. Kita ada macam ni. Soalan dia ialah cari jumlah jarak yang dilalui. Okey, jadi bila jarak yang dilalui, kita akan buat ialah luas graf. Okey, kita akan ada macam ni. Okay, ni masa. Semua kalau ada modul buka-buka surat 58. Masa dia bagi dalam second saat. Laju dia bagi meter per saat. Okey, jadi kita akan dapat macam ni. Okay, dia start pada 16, dia turun ke bawah ni. Okay. Ah, dia bagi macam tu saja. Okay. Jadi sekarang dia minta kita cari jarak. Siapa ada idea nak buat macam mana? Okay, tengok contoh dulu. Sekejap. Okay. Ah, macam mana nak buat ini? Siapa ada idea? Ah, semua tak ada idea? Trapezium tambah square. Okay. Ah, jadi, saya tunjuk dua contoh yang ini. Okay, dua contoh, dua cara. Nanti, lepas dah habis, yang latihan tu baru buat sendiri. Okey, yang contoh ni saya tunjuk dulu. Walaupun ada dah saya tunjuk yang sebelum ni. Okey, jadi yang pertama sekali kita kena tahu formula. Siapa yang dah lupa dah formula trapezium? Ingat lagi tak? Ha, ingat tak ingat? Okey. Kalau tak ingat lagi tak? Saya tulis. Tak boleh ingat tak apa. Okey, semua ingat lah. Saya tak tulis lah formula tu. Oh, ada yang tak ingat. Nasib baik. Okey. Okey, tak apalah. Saya tulis formula tu dekat sini. Nanti kita buat jalan kira dekat sebelah sini. Okey, yang pertama ialah kita akan guna formula segitiga. Okey,
Okey, siapa yang tak mau guna trapezium, dia boleh guna segitiga lah kat sini. Okey, untuk formula segitiga, kita akan dapat 1 per 2 darabkan dengan tinggi darabkan dengan apa? Okey, eh? Dia patut ingatlah ini. Senang saja. Okey, formula yang kedua yang kita akan gunakan ialah segi empat. Tak kisahlah segi empat sama ataupun segi empat tepat. Ini semua orang ingatlah sebab selalu guna. Okey, panjang darab lebar. Okey, yang last sekali. Yang ni orang selalu lupa ni. Ataupun dia tahu tapi tak pasti nak guna. Itu formula trapezium. Okey, untuk formula trapezium ni. 1 per 2 darabkan hasil tambah sisi selari darabkan dengan tinggi. Okey, jadi saya tunjuk dulu. Okey, jadi boleh refer yang ini nanti bila buat calculation. Okey, saya tunjuk dulu. Saya tunjuk dua-dua cara. Tak kisah nak guna mana-mana cara pun, janji betul jawapan kita sama. Okey, yang pertama. Okey, method one, cara yang pertama. Okey, yang ini kita akan gunakan trapezium. Kita akan tengok yang ini dengan yang ini satu. Jadi kita akan bahagi kepada A dan ini B. Okey, A kita ialah trapezium. Jadi kita buat A. Okey, trapezium kita 1 per 2 darabkan hasil tambah sisi selari. Jadi sisi selari dia yang ini dengan yang ini. Okey, yang pertama ni berapa sisi dia? Yang belah sini. Tak jawab pun. Oh, okey. Ai ada yang jawab 8. Bukan, okey. Sisi selari dua-dua dia tegak. Okey, kalau kita 8, belah sini tak tegak. Kita cari yang dua-dua tegak. Okey, satu kita tengok. Ai ada yang 8. Sila tengok tu. Okey, yang pertama sekali 0 sampai 16. Ini 16 yang pertama, yang belah sana. 16 tambahkan dengan, okey, kita tengok. Daripada sini sampai sini, 0 sampai 10. Tambah 10. Okey, barulah kita darabkan dengan ini pula. Jadi 0 sampai 8, 8 tolak 0, 8. Ini. Jadi kita akan dapat untuk A ialah tekan calculator. Kita akan dapat 104. Okey, yang ini sebabkan jarak dia guna meter, kita letak meter. Okey, semua dapat tak 104? Dapat? Okey. Dapat, cantik. Okey. Okey, lepas tu kita tengok yang B pula. Okey, B pula kita akan dapat
panjang darab lebar yang kita tengok ini 14 tolak 8. Okey, sebab starting dia 8. Jadi 14 tolak 8 berapa? Okey, kita akan dapat 6 lah. 6 darabkan dengan okey, tinggi pula 0 sampai 10 darabkan dengan 10. Okey, jadi untuk B kita akan dapat 60 meter. Jadi kita tambah A tambah B, kita akan dapat 104 meter tambahkan dengan 60 meter. Jadi kita akan dapat 164 meter. Okey, dapat tak yang macam saya tunjuk ni? Macam mana dapat 10? Okey. Yang 10 ni. Okey, 10 okey, Naimi tanya 10 tu. Okey, jadi ni Naimi tengok panjang darab lebar kan? Yang ini darab yang ini. Jadi yang ini 14 tolak 8 kita dapat panjang ni. 6. Lepas tu 10 pada sini ke sini. Jadi pada 0 ke 10 dia ada 10 lah. Okey, Naimi dapat tak lagi? Okey eh. Okey, jadi kita akan dapat 164. Okey, ni method 1. Siapa yang nak guna trapezium? Okey, kita tengok method 2 pula. Siapa-siapa yang rajin. Okey. Tak buat lebih. Okey, kita tengok method 2. Okay, method 2 kita akan dapat line lah. Okay, kita akan dapat A B tambah C. Okay, sekejap saya tengok dalam group parent. Kalau ada kawan kita sangkut ini. Okay, cantik, tak ada lah. Sekejap. Hari ini hari Ahad. Okey, sepatutnya fresh lagi lah hari ini sebab ni kelas yang dalam satu hari ni ada satu kelas ni je kan, matematik. Tak satu kelas lah, dua kelas. Okey, tapi macam saya selalu beritahu kelas-kelas lain pun, manusia ni dia ada masa-masa dia juga. Okey. Contoh masa malam tu lah dia rehat. Memang manusia diciptakan untuk rehat. Siapa yang menjaga tengok bola, main game tu lain lah. Okey, fitrah manusia malam tu untuk dia rehat. Lepas tu ada juga waktu-waktu yang macam dia ada spesifik. Contoh. Okey, waktu lepas asar. Lepas asar ialah waktu untuk kita riadah. Kita keluarkan peluh, kita hirup udara segar dekat luar. Kalau PKP tak boleh gerak jauh sangat, boleh saja duduk depan rumah pusing-pusing. Okey? Yang tu saya bagi nasihat ni, siapa-siapa nanti yang masuk ke universiti nanti. Okey, bila masuk universiti ataupun STPM ke, kena ingat. Waktu petang tu jangan, dia tak sesuai lah nak baca buku. Dia lebih sesuai untuk kita riadah. Okay, siapa yang masuk universiti nanti, kalau Unimap tu dia ada tasik, boleh jogging dulu tasik tu. Okay, ada bicycle free yang tepi-tepi tu ambil saja. Nanti letak balik tempat dia. Boleh juga kayu-kayu bicycle dulu pusing satu kampus. Jadi waktu waktu petang ni memang tak sesuai lah. Kecuali macam tuition ni lah sebab dah tak ada masa dah sebab nak adjust lagi. Okey, jadi kita tengok method tu. Cara yang kedua pula, kita bahagikan kepada A, B dan juga C. Okey, tak kisah. Ada yang kata nak buat yang ni dulu A, yang ni B, yang ni C. Tak kisah. Janji ada bentuk tu. Okey, jadi saya buat yang ni lah. Kenapa? Sebab tadi pun kita dah label lah A, B. Nanti kita cuma tambah atas saja C. Okey, sekarang kita buat A dulu. Jadi bila kita buat A, dia akan jadi segi empat tepat. Okey, panjang darab lebar. Mula-mula kita tengok yang ini dulu. Panjang dia dengan lebar dia.
Okey, yang ini berapa? 0 sampai 8. Pokok-pokok panjang ni ialah 8. Okey, kita letak 8. Darabkan dengan okay, tinggi dia ni. 0 sampai 10. Jadi, mestilah 10. Jadi, kita akan dapat, oh ini saya salah sebab kena letak 2. Sebab luas. Okey, luas. Okey. Jadi yang ini kita akan dapat ialah 80 sebab 8 darab 10. Okey. Setakat ni, setakat A, siapa ada problem? Dia kata, oh, macam mana nak ambil A tu? Nak ambil A tu kat mana ke? Tak ada lah. Semua okey lagi. Okey ya. Jangan stres-stres. Kita buat santai-santai saja. Okey, saya faham. Sebab semua letih kan? Lepas tu esok dah cuti. Tuition apa semua tak ada seminggu. Jadi yang sekolah saya tak pastilah kalau ada kelas tambahan dan sebagainya. Okey, kita tengok B pula. Okey, B dekat sini. Segi 4 tepat juga. Okey, kat bawah dia 14 daripada 8 ke 14. Jadi kita buat 14 tolak 8. Yang dekat bawah ni kita akan dapat 6. 6 meter darabkan dengan okey, tinggi dia samalah. 10. Jadi kita darabkan 10, kita akan dapat 6, oh ni 80. Sorry. Jadi kita akan dapat 60 meter kuasa 2 ataupun meter persegi. Okey, semua kena ingat lah, kalau kita cari perimeter, okey, ukur lilit, ukur keliling, kita akan dapat unit tu balik. Contoh kalau meter, meter lah. Kalau kilometer, kilometer. Kalau cm, cm. Okey, tapi kalau melibatkan luas, okey, kita akan ada dua ni. Kita panggil meter, kalau meter, meter lah. Meter square. Ataupun kita panggil meter persegi untuk keluasan. Lepas ni boleh tak ulang yang cara satu? Okey, boleh. Okey, nanti saya ulang cara satu. Okey, jadi yang ini kita dah dapat dah. Okey, yang B punya. Jadi kita tengok yang C pula. Ha, jangan lupa pula ada atas ni kecil. Sebab kalau tak buat trapezium, dia wajib akan ada segitiga ni. Okey, jadi kita buat C pula. Di C kita akan dapat ialah 1/2. Okey, 1/2. Darab tinggi dia. Tinggi dia patutnya kat sini lah sebab segitiga dia terbaring macam tu kan. Yang ini ke sini kita akan dapat berapa? 0 sampai 8. Jadi 8. Darabkan dengan yang ini pula 0 sampai 16. Jadi 16 tolak 0 pula 10. 10 sampai 16. 16 tolak 10 kat sini akan jadi 6. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator 8 darab 6 48 48 bahagi 2 24 kat sini. Okey, jadi kita tambahkan semua. A tambah B tambah C. Okey, kita akan dapat berapa? Kita tengok dulu. A dia ialah 80 meter persegi ataupun meter square. Tambahkan dengan B pula. B ialah 60 meter square. Dan tambahkan lagi 24 yang C pula. 24 meter square. Jadi bila kita tambah 8 tambah 6. 140. 140 tambah 24. Jadi 164. Okey, akan dapat sama juga. Okey, saya tunjuk yang method 1 sebab ada kawan kawan kita minta ulang balik. Okey, yang method 1 ni kita akan beza dia ialah kita akan guna trapezium. Trapezium ni kita akan guna formula ni. Okey, 1/2 darab hasil tambah sisi selari. Okey, saya bagi tahu lagi sekali, tambah sisi selari tu dua-dua mesti tegak. Dua-dua mesti tegak. Tak boleh satu tegak, satu serong macam tu. Tak boleh. Okey, yang ini, bila kita labelkan method 1 ni, A ni, kita akan tengok satu belah sini, satu belah sini.
Okey, yang ini dengan yang ini dia selari. Okey, tak boleh bawah ni dengan ini. Yang ni dah sengit. Okey, eh? Jadi kita akan dapat ialah 1/2. Okey, sisi selari yang pertama kita tengok dulu yang belah sini. Dia daripada 0 sampai 16. Jadi bila 0 sampai 16, daripada tingkat 0 kita naik ini sampai tingkat 16, dia akan jadi 16 lah. Oh, lag kan? Okey, siap, siap. Okey, siap kan? Okey, elok tak lagi sekarang? Ataupun lag juga? Ha, sekarang ni saya duduk kat depan kamera ni. Lag sikit. Okey dah. Lag lagi. Jangan lag lagi. Okey, okey, sekejap. Saya tak kontrol saya punya kamera. Okey. Okey kan? Lag tak lagi ni? Saya lambai-lambai tangan ni. Okey dah? Okey, dah elok. Yang lain elok tak lagi? sorry eh. Ini satu yang kita tak dapat jangka lah. Ini saya guna line company dah ni. Kalau saya buat dekat rumah, jadi lag lah. Boleh lah salahkan saya. Ini yang company punya. Okey, jadi kita sambung balik. Jadi kita akan tengok ialah yang selari. Yang dua-dua menegak. Dia tak boleh satu menegak, satu macam sengit sikit. Jadi yang menegak ialah yang ini dengan yang ini. Okey, yang pertama sekali daripada 0 sampai 16. Jadi kita mesti tinggi dia ialah 16. Okey, yang kedua pula. 0 sampai 10. Jadi tinggi dia mesti 10. Jadi kita tambahlah 16 tambah 10. Okey, untuk hasil tambah sisi selari. Siapa lagi yang belum tahu macam mana nak cari sisi selari? Ada tak? Semua okey ya? Sebab saya target semua dapat A ni. Jadi kalau ada apa-apa problem walaupun kecil bagi tahu untuk saya bantu. Okey, lepas tu dekat mana sisi selari? Alamak, lag lagi ya. Alamak. Apa line PTIU ni? Oh, bukan lag. Lagi. Yo, typo, typo. Nak tulis lagi ke tulis I. Okey, okey, okey. Okey, jadi dekat mana sisi selari itu tadi saya dah bagi tahu dah. Dia mesti dekat dua-dua menegak. Ni menegak. Ni menegak. Okey, dua-dua. Apa ni kelas lah? Okey, dua-dua menegak. Kalau nak ambil yang bawah sini, yang sini tak boleh pula sebab yang ini dia macam sengit. Jadi yang menegak sini dengan sini. Tak kisahlah dia pusing macam mana pun mesti menegak. Okey. Jadi sekarang kita tengok. Darabkan pula dengan tinggi dia. Tinggi dia kita ambil yang inilah. Okey, yang yang lurus. Jangan ambil yang bengkok lah. Yang bengkok pula. Yang sengit pula. Okey, 0 sampai 8. Jadi, panjang dia confirm-confirm 8. Jadi, kita darabkan dengan tapak dia 8. Tinggi dia. Okey, jadi kita akan dapat 104. Yang lain macam biasalah. Yang ni tinggi 4 sama. Panjang darab lebar. Yang ini 14 tolak 8 dapat 6. Jadi, dapat 6. Darabkan dengan ini. 0 sampai 10. Di 10 jadi 60. Lepas dapat A dengan B sama juga kita akan tambahkan. Jadi kita akan dapat 164. Sama juga kalau kita buat method ataupun cara yang kedua kita akan dapat 164 juga. Okey, boleh? Okey, dah faham. Yang lain jelas eh? Sangat senang je ni. Okey, sekejap saya snap gambar. Yang mana ada soalan dah, boleh buat dulu latihan 4. Yang mana tak ada soalan, saya share screen. Okey. Nanti
Nanti tak boleh tengok pula ya ni. Apa boleh apa ke? Okey, boleh apa. Jadi saya akan share screen. Cuba buat dulu. Siapa yang tak ada modul boleh tengok kat sini. Okey. Ni. Jadi saya zoom sikit bagi nampak. Okey ya. Ini saja. Okey, cuba buat latihan 4. Daripada sini, 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 sini. Okey, boleh nampak lah semua? Kalau tak nampak, beritahu tau. Saya akan zoom lagi. Okey, nampak. Label ikut cara sendiri ya. Nak label tu yang mana A, yang mana B, yang mana C, tak kisah. Nanti dia akan dapat jawapan sama juga. Okey, cuba buat dulu yang tu. Kalau ada apa-apa terus type dekat situ kan. Nanti saya akan tengok. Jadi siapa yang nak tengok nota tu boleh boleh pin yang saya punya petak tu. Okey. Dah siap pun komen siap nanti. Buat sampai mana? Okey, buat sampai yang habiskan muka surat tu. Habiskan. Ada 4 soalan lah. Okey. Formula trapezium untuk graf laju, masa laju boleh guna. Boleh. Trapezium dia satu formula je. Cuma untuk yang ini laju masa sebab kita nak cari jarak.
Okey, kalau macam jarak dengan masa kita nak cari laju. Laju kita tak guna dalam terapi dia. Okey. Okey, dah siap kan? Ada yang dah siap dah. Okey, kita tunggu kawan-kawan kita siap. Okey, ramai dah dah siap. Okey, siap. Saya lukis. Siap. Okay, last. Okay, yang B. Okay.
Okey ya, kita akan dapat macam ni. Okey, saya tutup yang share screen. Okey, kita check yang pertama. Yang pertama ni semua guna trapezium ke ataupun guna dua cara juga? Guna dua cara juga. Ada yang guna trapezium, ada yang guna segitiga. Okey. Ah, ramai guna trapezium, ada tak yang guna segitiga? Semua guna trapezium. Okey, okey. Jadi saya akan tunjuk cara trapezium. Okey, siapa yang guna tiga tu cek jawapan. Dia mesti akan jadi sama juga. Okey, kita cek jawapan. Okey, jadi kita akan tengok yang ini A dan ini B. Okey, A dulu. A sama dengan 3 darab 6. Jadi kita akan dapat 18 meter. Okey, yang B pula kita akan dapat 1/2. Okey, tambah sisi selari yang pertama pada 0 sampai 6. 6 tambah pada 0 sampai 10. Okey, darabkan dengan 7 tolak 3, 4 kat sini. Jadi kita akan dapat ialah, kita tekan kalkulator, 1/2 darabkan dengan 16. Darabkan dengan 4. Jadi kita akan dapat 32. 32 meter kuasa 2. Jadi kita tambah A tambah B. Jadi A kita 18 meter square atau meter persegi, tambahkan dengan 32 meter persegi. Jadi kita akan dapat 50. Okey, semua dapat tak? 50 meter kuasa 2. Dapat tak untuk yang ni? A tambah B, dapat? Okey, yang tak buat trapezium pun, dia buat cara kedua pun mesti akan dapat juga. Patutnya lah. Okey. Jadi semua dapat. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada kan? Semua kalau naik macam ni, dalam exam mesti full mark. Full flat. Okey. Jadi kita tengok yang B pula bola. Okey, yang bawah ni pula. Jadi kita akan bahagikan kepada A. Ini B. Okey, kita tengok A dulu. A kita akan dapat 1/2 darabkan K. Yang ini dengan yang ini. Yang first 0 sampai 14. Tambahkan dengan 0 sampai 6. Jadi darabkan dengan ini 0 sampai 8. Jadi kita akan dapat ialah dengan kalkulator 80 kilometer square. Okey, yang B pula. Yang A semua 80 juga kan? Ini apa buat trapezium? Okey, dapat sama. Okey, B pula. Ini pun trapezium juga. Okey. B 1/2 darabkan dengan 0 sampai 6. 6 tambah
1 sampai 10. Darabkan 13 tolak 8 berapa? Ini 5. Darabkan dengan 5. Jadi tekan calculator 1 per 2 darab 16. Darabkan dengan 5. 40. Okey, dapat 40 km square. Jadi kita akan buat A tambah B. Jadi kita akan dapat ialah 80 tambahkan dengan 40. Jadi kita akan dapat 120. Okey, semua dapat kan yang B? Sama. Okey. Jadi cantik, dua soalan dah betul. Jadi kita tengok yang C pula. Okey, sama juga kita akan ini ada tiga ni. Satu yang kecil ni, A. Ini kita terpaksa pisahkan dia. Okey, kalau nak senang kita pisahkan pertama yang macam ni. Kita dapat A tinggi 3. Lepas tu kita akan dapat, boleh je kalau nak buat trapezium, tapi saya satu ni saya buat yang ini kita boleh dapat besar kat ni. Okey, yang ni kita terserahlah nak buat macam mana pun. Okey, yang ini saya buat A, yang besar ni B, yang ini C. Tak kisah, janji jawapan kita betul. Jadi kita tengok A dulu. A saya buat tinggi 3. A kita akan dapat 1 per 2 darab tinggi darab tapak. Tinggi dia daripada 8 sampai 20. Jadi 20 tolak 8, 12. Darabkan dengan ni 2 saja tapak dia, 0 sampai 2. Jadi kita akan dapat yang A ni ialah 12 darab 2, 24, 24 bagi 2, 12. 12 meter. Okey, jadi kita tengok yang B pula. Okey, yang B pula kita akan dapat ialah segi 4. Okey, 2 sampai 5. Jadi 5 tolak 2, 3. Darabkan dengan yang tinggi pula. 0 sampai 8. 8. Kita akan dapat 24 meter kuasa 2. Okey, C pula. Okey, C trapezium. Trapezium kita akan guna 1 per 2. Darabkan dengan, okey. 2 sisi selari yang kita tambah. Jadi kita akan tengok 0 sampai 8. Tambahkan dengan 0 sampai 12. Okey, darabkan dengan sini ke sini. 12 tolak 5, 7. Okey, jadi kita akan dapat ialah kan kalkulator. Jadi A tambah B tambah C kita akan dapat 12 meter, tambahkan dengan 24 meter, tambahkan dengan 70 meter. Jadi kita akan dapat 12 tambah 24 tambah 70, kita akan dapat 106 meter kuasa 2. Okey, jadi C semua dapat juga. Jawapan sama macam saya, 106. Senang kan susah? Takat ni. Senang je kan? Ulang balik. Okey, boleh, boleh, boleh. Yang mana? Yang C ya? Okey, yang C saya ulang balik. Okay, ada kawan kita minta ulang balik. Okey, yang C ni macam saya beritahu tadi, dia boleh banyak cara. Okey, boleh guna trapezium terus, lepas tu tambah segi 4, tambah trapezium balik. Okey, dapat 118. Yang lain dapat berapa? Jawapan untuk C.
Satu, dua, dua. Oh, semua jawapan berbeza ni. Yang lain lagi, ada kawan kita 118, 122. Oh, 122. Mungkin yang tu lah betul. Okey, tak apa. Kita check lagi sekali. Okey, kita check lagi sekali. Mana dapat tiga? Mana dapat tiga? Oh, ini. Ni. Okey, tiga ni ni. Lima. Oh, saya silap. Sebab dia daripada sini ke sini. Dia sepatutnya lima. Ini lima ni. Okey, lima darab 8.40. Okey. Degree 40. 40, 52. 52 tambah 7. 122. Ah, sorry. Ah, saya tersilap. Ah, yang dapat 118 tu pun lagi silap. Okey, jadi saya ulang balik sebab kawan kita minta saya ulang balik. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama kali segitiga kita akan guna formula 1 per 2 darab tapak darab tinggi. Jadi 12 darab 2 darabkan tinggi dia daripada 20, daripada 8 sampai 20. 20 tolak 8, kita akan dapat 12. Lepas tu tapak dia ni 0 sampai 2. Kita akan dapat 2. Jadi kita tekan yang kereta, kita dapat 12 meter kuasa 2. Okey, lepas tu kita tengok yang B pula. Okey, B tadi saya tak ambil pada sini. Sebenarnya dia akan start pada kosong ni lah. Okey, jadi kosong sampai 5. 5, darabkan tinggi dia 8. Jadi 5 dan 8, 40. Okey, kita tengok yang C pula. Okey, kita guna trapezium. Bila trapezium 1 dan 2, tambah hasil tambah sudut yang selari. Dua sudut yang selari. Jadi yang ini dengan yang ini. Yang first sekali ialah 0 sampai 8. 8 lah. Okay. 0 sampai 12. Yang kedua 12. Okay. Tapak dia ini. Tinggi dia. 12 pada 5, 7. Jadi kita tekan calculator kita dapat 70. Jadi kita tambahlah. A tambah B tambah C dapat 120. Okey eh. Ha, tadi saya tersilap. Okey. Jadi kita tengok yang last pula yang D. Okey, yang D. D ni kita akan tengok ialah sama juga. Ha, yang ni pun yang ni saya cuba buat trapezium pula dua-dua. Yang ni saya tak bagi jadi segitiga lah. Yang ni akan jadi A, D, dan C. Okey, jadi kita tengok A dulu. Okey, A kalau kita guna trapezium, kita akan dapat 1 per 2 darabkan dengan okey, yang first sekali daripada sini sampai sini 17. Tambahkan dengan 0 sampai 10. Okey, darabkan dengan 0 sampai 3. 3 saja. Okey, jadi kita akan dapat ialah okey, 1 per 2 darabkan dengan 27 darabkan dengan 3. Jadi kita akan dapat 40.5. Semua dapat kan? Eh? Oh, yang ni tak apa. Kita kira sendiri-sendiri kan. Ada yang buat strategi lain. Apa kita kira keseluruhan dulu. B pula kita akan dapat ialah 6 tolak 3, 3 darabkan dengan tinggi dia 10. Jadi kita akan dapat 30. Okay, C pula kita akan dapat ialah 1 per 2
Tarak kanannya 10 tambah 11. Okey. Lepas tu tarak kanannya 13 tolak 6, 5. Ay kan? 13 tolak 6, 7. Jadi kita akan dapat tekan calculator. Inilah ini. Okey. Lima puluh sembilan. Okey, jadi kita tambah A tambah B tambah C. Jadi kita akan dapat 40.5. Tambah 30. Ini kilometer. Tambahkan dengan 59.5. Jadi kita akan dapat 130 yang ini. Sama tak sama? 130. Satu enam lima. Okey, ada yang dapat 165. Satu lagi. C dapat 94.5. 165 juga. Alamak. Saya ada salah lagi ni. Okey. Ni kita tengok yang C, ada orang kata dapat yang lain. Okey. Yang pertama sekali ialah okey, C 10, ada kosong sampai 10, 10. Yang ini 17. Okey. Darabkan dengan 13 tolak 6. Jadi dapat 7. Jadi saya silap kita kan. Oh, okey, okey. Saya tersilap. Yang ni saya jadi 17. 27. Okey, ini kita akan dapat 94.5. Okey, jadi bila kita tambah semua, kita akan dapat 165. Ah, apa? Okey eh? Ah, betul-betul. Haris dapat 3. Oh, Haris buat yang pertama ni 3. Okey, yang pertama tempat A ni 3. Okey, siapa ada problem dekat soalan-soalan yang kita buat ni? Siapa ada problem bagi tahu? Semua okey eh? Confirm ni okey. Okey, jadi saya rasa semua okey. Kita rehat 5 minit. Okey, rehat 5 minit. Jadi kita akan rehat daripada 6.30 sampai 6.35. Okey, siapa nak ke tandas boleh ke tandas, siapa nak minum air boleh minum air dulu. Jawapan last 165.9 Okey. Nanti saya check yang Farisha punya. Okey, Farisha dapat 169.5. Okey, nanti kita check yang Farisha. Okey, lepas rehat nanti. Okey, rehat dulu eh. 5 minit.
Ah, salah. 165 juga. Okey. Ah, sebab guna trapezium. Okey, kalau nak guna trapezium kita guna terus. Kalau tak guna trapezium kita akan potong dua trapezium tu. Satu jadi segi tiga, satu lagi akan jadi segi empat. Okey, nanti boleh berlatih lagi. Okey. Ah, jadi rehat dulu. Oh, ada yang nama Ansar ataupun dia guna akaun nama Ansar. Ansar ni kalau kalau macam cerita Nabi tu, dia ada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin tu puak yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kalau Ansar tu dia memang diduduklah dekat Madinah dia. Okey, yang main yang besar kat situ ada dua. Puak Aus dan puak Khazraj. Ansar ni juga dia akronim untuk dulu-dulu Persatuan Anak Kedah lah. Okey, yang bawah pejabat MB. Ansar. Okey. itu Ansar dulu akronim untuk apa dia tau? Anak Darul Aman apa tau? Dulu saya jadi pengasas lah dekat Universiti Malaysia Perlis. Saya presiden yang pertama anak-anak Kedah Universiti Malaysia Perlis. Sebelum saya dibuang lah. Dipecat. Jadi teringat balik lah. Masa muda-muda dulu. Masa dulu-dulu dekat universiti, saya selalu buat program yang mana anak Kedah ni dia tak ada duit, kena cari sendiri. Ada yang guna duit PTPTN, ada yang berniaga, ada juga saya bagi. Boleh teka nama maksud orang lain. Tak, kebetulan yang Ansar tu dulu anak-anak Kedah dia punya akronim tu Ansar. Okey, lepas tu dia dah ubah lah jadi apa tahu sekarang ni. Waktu tu saya mengasaskan. Jadi saya ambil watikah tu dekat pejabat MB lah. Saya sign apa semua. Tapi saya dipecat lah masa tu. Jadi best lah. Bila masuk kat universiti nanti, kat sekolah lah. Patutnya bermula dekat sekolah. Untuk kepimpinan tu. Okay, tapi kat universiti ada dua. Satu yang kita dengan HEPA, Hak Ehwal Pelajar. Yang tu kita ikut saya yang universiti. Universiti suruh buat apa kita buat. Dan ada akan ada lagi satu dia macam independen. Dia bebas, dia nak buat apa dia buat. Itu banyaklah dekat universiti Melayu apa semua. Kalau yang macam universiti UiTM, UUM, UNIMED, dia terkawal sikit. Saya lah yang memulakan ketidaksetujuan tu. Jadi banyak kali saya bergaduh juga dekat UNIMED tu. Kalau siapa-siapa belajar dekat UNIMED, dia akan ada yang bawah universitinya. Universiti kita kena ikut universiti lah. Kalau universiti kata, okey, semua kena duduk kampus yang jauh daripada kolej kediaman. Jadi semua ikut dia. Macam saya tak. Kalau dia kata, oh duduk jauh. Habis masa dekat atas jalan saja. Lepas tu student-student penat. Saya akan bantah lah. Sebab tu ada setengah orang kat universiti tu tak suka saya. Selalu jadi bergaduh. Oh, kenapa kena pecat? Okey, sebab masa tu dia selalunya MB akan umum duit lah. Okey, persatuan ni dapat 40,000. Ok,
Okay, universiti ni dapat RM40,000 gunakan untuk pelajar. Tapi MB selalunya dia tak bagilah, dia cuma umum. Lepas tu dapat dekat orang dia. Akan dapat dekat contoh pegawai-pegawai MB lah. Pegawai MB akan bagi dekat kita, tapi selalunya akan tersangkut. Okay, pegawai MB tu akan, tak semualah, tapi akan ada pegawai-pegawai dia yang teruk, dia yang ambil duit tu. Kita tak dapat. Yang lain akan senyap dia. Tapi saya jenis, saya minta juga duit tu. Saya desak sebab MB dah umum. Sebab tu lah, kena pecat. Kena pecat dengan negeri. Lepas tu, negeri pun dia akan bagi tahu dekat menteri, menteri pengajian tinggi. Lepas tu dia bagi tahu dekat HEPA dan sebagainya. Itulah kena. Jadi yang itulah tu saya belajar banyak masa dekat universiti tu lah. Okey, saya buat antara program-program yang saya buat yang selalu dapat duit macam Setan Johor dapat RM40,000 sebulan. Yang tu tak buat program apa-apa pun. Dia makan sekali habis RM40,000. Macam saya dulu saya buat program tuition percuma anak-anak Kedah Universiti Malaysia Perlis. Yang mengajar tu ialah anak-anak Kedah juga. Tapi tak anak-anak Kedah lah. Siapa-siapa yang volunteer nak mengajar juga boleh. Kami masuk kampung. Lepas tu kami setkan satu hari. Budak-budak kampung tu boleh datang belajar percuma. Setiap kali datang belajar percuma, saya bagi minum, saya bagi makan, saya bagi modul free. Kalau siapa ada kampung dia dekat satu tempat nama Wang Ulu. Saya buat dekat situ lah. Jadi kalau saya masuk, siapa-siapa ada adik-beradik dekat situ, kalau sebut nama saya, saya macam YB dekat situ. Kalau ada kenduri apa, orang akan jemput. Sebab saya selalu buat program satu yang tuition tu. Saya bawa sekali lah, crush-crush saya apa semua mengajar dekat situ. Lepas tu lagi satu, kalau macam ribut dekat Perlis selalu jadi ribut. Sebelum kita masuk matematik balik kan. Kat Perlis selalu ada ribut. Nanti rumah akan bumbung zinc tu akan rosak. Jadi saya akan dengan tim saya akan beli zinc, kami sendiri yang paku. Kalau macam masjid dah buruk sangat dah, surau buruk sangat dah, kami beli cat, kami tolong cat. Slipper tandas. Okey, tapak dia sampai dah licin dah. Orang tua masuk tandas jatuh. Kami beli ganti. Jadi kos dia murah ya. Guna duit PTPTN. Okey, kalau nak tampung macam tuition apa semua tu, yang tu duit banyak. Jadi saya akan minta kawan-kawan saya yang anak-anak Kedah, okay, saya bagi duit. Anak berniaga burger. 20% keuntungan letak dalam tabung balik. Jadi ada banyaklah perniagaan-perniagaan yang anak-anak Kedah buat dekat Universiti Malaysia Perlis tu. Duit tu semua masuk tabung balik. Lepas tu siapa yang tak mampu nak bayar yuran, kalau yuran dia boleh jadi free sebab kita dapat PTPTN. Tapi siapa yang pointer dia bawah 2.0, dia main-main banyak ataupun ada masalah family, dia akan drop bawah 2.0, tak mampu nak bayar yuran sebab PTPTN kena tahan. Yang tu saya akan tanggung. Bukan saya tanggung lah, persatuan tanggung. Saya fikirlah macam mana nak dapat duit ni. Kalau 5 orang, seorang 1,200. Darab, berapa? Kena carilah duit banyak tu. Ataupun bayar separuh, saya akan naik ke unit peperiksaan, saya buat rayuan untuk yang lain-lain tu. Kata bayar separuh dulu, nanti akan bayar lagi separuh. Jadi semua boleh jawab exam. Yang tu lah function bila kita buat persatuan pelajar, bila kita jadi pemimpin. Ada yang jadi macam MVP apa semua tu, tak buat apa pun. Okey, ada title MVP saja. Jadi tak function lah. Okey. Jadi latih diri tu bila masuk universiti ke nanti dekat sekolah ke, bina jati diri kita. Yang tu yang paling penting. Bila kita jadi masuk dalam masyarakat nanti, kita akan jadi lebih berdikari lah dengan kita punya idea tu lagi okey. Contoh sebelum kita masuk matematik kita. Pernah dengar tak yang kibar bendera putih tu? Kempen kibar bendera putih yang sekarang ni, okey. Dia memang dah tak ada duit dah.
Okey, dia dah kena buang kerja apa semua, anak dia lapar, kibar bendera putih, nanti akan ada jiran dia ke, orang-orang NGO ke, akan bagi duit. Sepatutnya, kalau orang Islam, kita ada masjid. Masjid tu pula collection untuk sembahyang Jumaat sebelum-sebelum ni banyak. Jadi, patutnya AJK masjid, yang tu dia kena carilah anak-anak karyah dia. Yang mana yang memerlukan, jangan sampai dia kibar bendera putih tu. Jadi kena fikir macam tu. Siapa jadi AJK masjid ke nanti, jana sendiri pendapatan. Okay? Boleh bela ikan ke, bela sayur ke, bela sayur pula, tanam sayur ke. Lepas tu jual. Duit tu boleh buat balik program. Macam taja tablet untuk anak-anak fakir miskin dekat dalam karyah. Jadi ada ibu tunggal ke apa, anak dia ramai, nak belajar PDPR tak boleh. Jadi masjid kenalah tolong. Ni masjid simpan saja untuk tengok account banyak. Jadi kena program-program yang berimpak macam tu lah. Okey, jadi semua dapat. Saya tak ambil gambar lagi, sekejap saya ambil gambar. Okey, nanti kita akan tengok pula muka surat 59. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey, saya padam siap. Mana duster? Okey, dekat muka surat 59 tu kita akan tengok contoh 5, example 5. Okey. Okey, untuk contoh 5 ni soalan dia ialah, okey, dia akan bagi dalam penyataan masalah. Contoh kat sini, jika jumlah jarak yang dilalui oleh kereta dalam graf laju masa di bawah ialah 173 km. Okey, dia dah bagi jarak keseluruhan 173 km. Okey, dia akan minta kita cari yang A, pecutan dalam 3 jam yang terakhir. Lepas tu dia minta kita cari nilai V. V tu ialah dekat laju tu. Okey, yang ini sama juga, cuma dia ada unknown. Kita kena cari unknown ataupun anu. Okey, yang kita tak tahu. Senang je. Okey, kita buat sama-sama. Saya tunjuk contoh dulu satu. Okey, saya salin dulu yang contoh lima ni. Okey, kat sini Y. V, sorry. Kita nak cari V tu kan. V, atas dia sikit 10, atas dia 16. Ni 8. Ni berapa ni? 15, 18. Okey. Okey. Jadi kita akan dapat dalam jadi.
Okey kan? Jadi kita akan cari yang ini dia bagi masa dalam jam. Okey. Ha, jadi tengok elok-elok je ni sebab dia ada unknown. Macam mana kita nak tackle soalan-soalan yang macam ni? Okey eh. Jadi maklumat yang dia bagi dekat kita ialah masa di bawah ialah ini bukan masa ni, ini jarak ni. Okey, jarak keseluruhan 173 km. Okey. Jadi dia minta kita cari A ialah pecutan 3 jam terakhir. Lepas tu yang B pula ialah dia minta kita cari nilai B. Okey. Jadi kita akan dapat ialah saya buat sebelah sini. Ini saya padam. Luas sikit. Okey. Pecutan 3 jam yang terakhir. Jadi kita fokus yang 3 jam terakhir saja. Daripada sini sampai sini. Jadi pecutan kita akan dapat ialah laju bagi masa. Okey, bila laju bahagi masa, kita fokus 3 jam yang terakhir saja. Daripada jam ke-15 sampai 18. Yang depan tu abaikan dulu. Okey, jadi kita akan dapat ialah, kita tengok laju dia dulu. Laju dia ialah daripada, ni laju dia 10 sampai 16. Jadi kita akan buat untuk laju tu 16. Okey, 16 tolak 10. Okey eh. Siapa yang nak buat 10 tolak 16 pun boleh. Tapi kalau dah ambil belakang tolak depan, yang bawah ni pun belakang tolak depan. Kalau yang ni depan tolak belakang, yang ni pun depan tolak belakang. Boleh. Tapi dia mesti sama. Okey, 16 tolak 10 ialah untuk laju. Masa pula, okey, 3 jam lah, 18 tolak 15. Okey, kita akan dapat ialah 16 tolak 10, 6. Ni kita akan dapat 3. Jadi kita akan dapat pecutan kita 6 bahagi 3, kita akan dapat 2 kilometer per jam. Negatif 1. Okey. Siapa ada soalan untuk setakat soalan A ni? Pecutan. Ada tak soalan apa-apa? Okey, boleh eh? Tak ada. Siapa yang ada jangan segan-segan pula, okey? Terus bagi tahu saya kalau ada. Ni semua okey. Jadi kita tengok yang B pula. Okay,
B baru mencabar. Okey, yang B pula dia suruh cari nilai V ni. Okey, dia bagi tahu dah jarak keseluruhan. (173). Okey, jadi kita nak buat macam mana? Okey, kita akan buat macam ni. Okey, tengok ah, dia ada banyak cara tau. Yang saya tunjuk ni ialah cara yang paling mudah. Okey, jadi bila dia nak minta nilai V, kita akan dealkan bila laju dengan masa confirm-confirm dia jarak. Kita akan cari luas di bawah graf. Jadi ni dia dah label dah. A apa, B apa, C apa. Jadi yang pertama sekali untuk memudahkan kita, kita cari yang boleh kita cari dulu, yang ada nilai. Contoh B, kita boleh je ambil sini, darab sini, tak ada masalah. C, kita ada je sini, sini, darabkan dengan bawah, tak ada masalah. Yang masalah kita A, kita tak tahu yang ni berapa. Yang ni kita tahu, yang ni ialah 10. Ha, yang ni kita tak tahu, jadi kita cari B dengan C dulu. Okay, kita cari B. B ialah segi 4 sama. Okey, 15 tolak 8, 7. 7 darabkan dengan 0 sampai 10. Darabkan dengan 10. Jadi B kita akan dapat 70. Okey, 70. Yang ni jarak kita guna km. Okey. Lepas tu kita tengok pula C. C ialah trapezium. Ah, cari luas. Okey, cari luas. Okey, C ialah trapezium. 1/2. Darabkan dengan, okey, yang pertama 0 sampai 10. 10. Tambahkan dengan 0 sampai 16. 16. Darabkan dengan 18 tolak 15. 3. Okey, jadi kita akan dapat ialah bila tekan kalkulator 1/2 darabkan dengan 26 darabkan dengan 3. Jadi kita dapat 39. Okey, C kita dapat 39 kilometer square. Okey, sekarang kita tambah dulu B tambah C. Jadi B tambah C kita akan dapat 70 tambahkan dengan 39. Jadi kita akan dapat 109 kilometer square. Okey, jadi sekarang barulah kita akan guna yang A ni. Okey, macam mana? Okey, kita akan buat muat lagi tau. Okey, panjang lagi. Okay, kita akan buat A. A berapa? Kita tambah A, B, C, kita akan dapat yang ni. Jadi A kita tak tahu, jadi kita buat 1/2 darabkan dengan, okay, kita nak cari nilai V. V ni kita tak tahu. Okay, kita letak dulu V. Tambahkan dengan, okay, ni kita tahu. Okay, ni 10. Yang sini. 10 darabkan dengan 0 sampai 8. 8. Okay, tambahkan dengan B tambah C tadi kita dapat 109 kilometer. Sama dengan, okey, dia dah bagi dah keseluruhan 173. Okey, jadi kita akan solvekan, selesaikan yang mana kita boleh selesaikan dulu. Okey, pertama sekali kita nak tinggal V saja dekat sini. Ok,
Okey. Jadi yang mana boleh tambah kita tambahkan dulu. Okey, contoh yang ini. Jadi kita akan dapat ialah belah sini kita akan dapat macam biasalah 1/2. Ini kita tak kacau lagi. V tambah 10 darabkan dengan okey, ini yang kita akan softkan dulu. 8 tambah 109 jadi 117 sama dengan 173. Okey, kita nak tinggal V saja dekat sini. Jadi kita akan pindah ke sana. Yang ni pindah ke sini. Jadi yang tinggal belah sini 1/2 darab V tambah 10 sama dengan okey, yang ni 173, yang ni positif. Pindah ke sana jadi negatif 117. Okey, jadi kita akan solvekan dulu yang ini 1/2 V tambah 10 sama dengan 173 tolak 117. Jadi kita akan dapat 56. Okey, lepas tu kita bagi dulu satu baris saja. 2 naik atas. Okey, saya saya sambung kat sinilah. Okey. Jadi saya salin balik. 1/2 V tambah 10 sama dengan 56. Okey, 2 lompat naik atas. Jadi yang ni jadi satu baris. Satu dapat semua ni, dapat semua ni baliklah. Satu tu hilang. Okey, sama dengan 56 darab 2 sebab 2 ni naik atas. 56 darab 2 kita akan dapat 112. B tambah 10 sama dengan 112. Jadi nak tinggal V saja kat sini, 10 lompat ke sini. V sama dengan 112 positif pindah jadi negatif 10. V kita akan dapat 112 tolak 10, 102. Jadi V kita ialah 102. Tak boleh. Yang ni salah ni. Yang ni ber 10, yang ni 102. Okey, sekejap ada silap kat mana ni. Darab 2. Okey, darab 2 jadi 112. Ini V. Cikgu. Ya. Yeah. Yang 117 tu kalau pindah sebelah bukan dia kena divide ke cikgu? Sebab 117. Dia darab. Kalau pindah sebelah. Darab. Alamak, tak perasan pula. Okey, nasib ada jalan kita. Saya ingat saya buat macam tambahlah tadi. Sorry. Okey, saya dah salah step kat sini. Okey, ini pada break. Okey, jadi yang ini. Okey, jadi kita cuba darabkan dulu. Kalau jadi macam ni, kita darabkan dulu. Tapi sebelum tu, saya nak tanya. Agak-agak kan, kalau kita start dekat step ni, agak-agak boleh tak dapat V ni? Dapat terus. Boleh tak? Tak boleh? Okey. Ada yang cakap tak boleh? Okey. Jadi kita tengok. Boleh tak boleh? Kita guna calculator. Siapa pernah buat? Tak pernah kan? Okey. Siap. Saya buka lampu. Nanti jadi silap. Okey. Tengok macam mana kita nak buat. Dapat jawapan terus. Nanti kita boleh check. Okey. Ini calculator saya. Jadi kita akan tekan 1/2, kita key in dia macam ni. 1/2, lepas tu kurungan okey, V. V tu kita ganti X lah. Okey, alpha X. Okey, V tu ganti X tambah 10 kurungan
darabkan dengan 117 sama dengan, sama dengan mana tahu, lama tak buat, alfa ni sama dengan 173. Okey. Tak nampak ah, hilau. Okey okey, nanti kita buat yang secara manual. Ini saya tunjuk ini dulu. Okey, kita nak cari x. Jadi kita akan tekan shift, tekan CALC, calculate, ataupun yang kuning atas tu solve. Okey, kita tekan sama dengan. Alamak, tak dapat. Okey, kita akan, oh ni siapa tekan. Okey. Shift solve. Dia tanya x sama dengan berapa? Okey, kita tekan sama dengan. Alamak. Baru nak tunjuk skill tak dapat pula. Okay, nanti lah saya study balik macam mana nak dapat tu. Okay, jadi yang ini kita akan bukan bahagi ke yang darab tu. Okay. Yang ini sebenarnya dia darab, dia akan jadi bahagi. Okay, itu yang silap tadi. Jadi kita akan tengok. Okay, untuk mudahkan kita boleh je kita buat, kita darabkan masuk dulu. Jadi yang ini darab, yang ini darab, yang ini. Jadi kita akan dapat 1/2b tambah 1/2 darab 10, kita akan dapat 5 darab dengan 117 sama dengan 173. Okey. Ha, jadi kita akan solvekan dulu. Yang ni ya yang kita tak tahu ada v. Okey, sekarang kita ada yang ini. Jadi 5 darab 117. Tak nampak kan? 1/2V tambah 5 darab 117. Jadi kita akan dapat 585. Okey, sama dengan 173. Ini saya pindah ke sini. Okey, jadi ini dah jadi tambahan kita boleh kita boleh pindah. Okay, nanti jadi negatif lah. Okay, kita pindah yang ni dulu. Okay, jadi kita akan dapat ialah macam salah ya. Apa kita buat dulu. Okay, siapa yang betul nanti? Nanti saya minta jawapan. Okay, tunjuk lah. Saya macam salah ni. Okay, tak apa kan? Saya buat dulu. Sahar dulu. Okay, jadi kita akan dapat yang ni tinggal B saja. Tambah 585 sama dengan 173. Okey, 2 darab kat sini. Kita akan dapat V tambah 585 sama dengan 2 darab 173. 346. Jadi untuk dapat V tu, saya tak dapat ni. Saya ada stuck. Okay, siapa yang dapat V tu? Kalau 173 tolak B tolak C. 173 tolak B tolak. Oh, saya tak letak lagi B dengan C ni. Okay. Ha? Saya letak dulu. Okey, jadi yang ini lepas tu kita ada lagi dekat sini. Patutnya kita ada susunan lain ni. Okey, kat atas ni lagi. Alamak. Sekarang pukul apa? Okey, tempat lagi. Okey. Saya dah silap daripada awal. Saya buat balik. Sorry. Ni dah dua kali ya ni. Productivity menurun. Okey, jadi kita tertinggal ni dengan yang kita dah dapat dah tadi. Jadi kita akan buat macam ni. 1/2 darabkan dengan KV tambahkan dengan 0 sampai 10. 10 darabkan dengan bawah ni 8. Okey, tambahkan dengan
Yang B tadi berapa? Mana dia? Ah ni 109. Tambah 109 sama dengan 173. Okey, 173 yang keseluruhan. Jadi kita akan buat ialah ni kita boleh tambah ni. Okey, jadi bila kita tambah kita akan dapat berapa? Yang 117 tadi ke? Macam sama ya. Okey, okey. Ah, ini kali ni betul. Okey, ini kita biarkan dulu. Kita selesaikan ni. 8 tambah ni jadi 117 sama dengan 173. Okey, yang ini pindah. Macam awal ni muat lagi, muat lagi. Dulu lagi kecil-kecil kan. Okey, muat lagi. Yang ni tinggal V tambah 10 tambah ni tak ada lah. Dia pindah 173. Pada positif pindah jadi negatif, jadi tolak. Jadi kita akan dapat, saya bawa ke sini, 1/2 V tambah 10. Okey. Jadi 173 tolak 117. 173 tolak 117 kita akan dapat 56. Okey, 56. Jadi kita selesaikan ni, kita darab masuk dulu. Kita akan dapat 1/2 V tambahkan dengan 5 sama dengan 56. Okey, jadi kita akan tinggal V saja. Ini kita darab. Jadi kita akan dapat ialah V tambah 5 sama dengan 56 darab 2. Jadi 112. Okey. Jadi yang ni V tambah 5. Oh, saya tak dapat juga. Ah, siapa ada yang dapat tak yang ni? Dapat berapa? Okey, 173 tolak 39 tolak. Okey, okey. Lepas tu baru buat. Oh, 25. Oh, okey, okey, okey. Aha. Betul-betul yang Haris buat tu. Okey. Ada Amirul dapat 6. Okey eh. Jadi sekejap. Saya minum sekejap lah. dah 3 kali ni saya minum. Okey, sekejap lah. Okey, kita buat balik. Macam sama je 173 tu kan dapat etik. 173 tolakkan dengan 39 tolakkan dengan 109. Jadi 25. Okey, 25 yang kita ada sekarang yang ini. Okey, yang ini 105. 25. Sekarang okey, saya buat dulu. Nah, ni dah 3 kali lah. Patut kena jadi lah ni. Okey. Jadi yang kita tak tahu, kita tulis sebelah. Okey ni. 1/2 darabkan dengan V. Tambahkan dengan 10. Darabkan dengan 8. Sama dengan. Okey, kita ambil balik. 173. Tolakkan dengan 39 tolakkan dengan 109. Kita akan dapat 25 ke? Okey, kita dapat 25 belah sini. Jadi yang ini kita ada 1/2 kita darabkan masuk jadi 1/2 V tambah 5. Ini ada 8 kan?
Okey, ini kita dah dapat dah. Darab 8. Jadi kita akan dapat ialah ini darab. Kita akan dapat darab masuk word. 8 jadi 4 V tambah 40. Ah, siap. 109 tu dah tak dah ada yang 39. Itulah yang 109 tadi dah termasuk dah sepatutnya kan. Eh, tak ada, yang ni 39 lagi. Oh, yang ni dah alamak. Satu 73 tolak 109. 64. Okey, kita ada yang ini. Jadi ini kita turun bawah. Bila yang ini yang tinggal 1/2 V tambah 5 dengan 64 bahagi 8. Ini dah bawah dah kan? Okey, kita pindah ke sini. 64, 8, 8 ke? Double confirm. Okey, 8. Itulah. Jadi 1/2 V tambah 5 sama dengan 8. Ini ke sini jadi 1/2 V sama dengan 8 tolak 5 jadi 3. 1/2 V sama dengan 3. Okey, naik atas jadi V sama dengan 6. Ah, betul lah jawapan Syazwan ke apa tadi? Okey, okey. Ha, tadi tersilap. Jadi siapa yang bagi jawapan tadi? Amirul. Ha, Amirul betul. Aspa pun dapat 6 kan? Okey kan? Ah, ini saya tersilap tadi. Saya ingatkan yang ini ialah yang ini B, yang ini C. Jadi yang ini sebenarnya B dah tambah C dah. Kita cuma ambil 109. Okey, jawapan dia ialah 6. Ah, jadi agak kompleks ya sebab kita nak cari unknown. Tapi yang ini sebenarnya ialah matematik yang biasa. Matematik yang kita gunakan, yang kita belajar basic masa kita form 1. Ah, siapa ingat lagi? Okey, ah, ini kemahiran matematik lah penting. Ah, siapa yang rasa susah? Ada tak? Ah, jangan rasa susah ha? Sebab tadi saya tersilap. Okey, tersilap ambil nilai. Nanti, sorry, terlindung. Okey, nanti kita akan buat banyak soalan. Oh, ini kan. Kita buat banyak soalan, nanti dia akan jadi senang lah. Okey. Ah, jadi agak mencabar juga. Siapa ada, dia tak join lah yang kelas kedua nanti, lepas maghrib. Ada tak? Yang pukul 8.15 nanti. Semua join lagi ya. Semua join balik. Yang 20-20 orang yang ada sekarang ni. Join ya. Ada siapa yang ada urusan sekolah ke kelas ke ada tak? Ah, semua ada. Ah, nanti kita akan sambung balik. Kita akan berhenti nanti 7.20. Okay, 7.20. Sekarang ni baru 7.14. Saya bagi rehat awal sikit. Okey. Jadi apa yang kita buat ialah rehat awal 10 minit tu mandi. Okey, siapa yang belum mandi, mandi untuk segarkan diri balik. Yang paling penting solat. Okey, jangan rush-rush. Sebab saya dah bagi rehat awal. Jadi solat dengan sempurna lah, khusyuk apa semua. Lepas tu siapa yang nak makan, dia belum makan lagi, dia selalu makan malam, boleh makan. Pukul 8 ataupun 8.5 minit terus join balik. Okey. Sebab kita boleh mula awal sikit. Sebab lepas ni saya akan, modul kita akan habis. Harap habis lah. Okey, sikit lagi je ni. Sebab kadang-kadang bila kita bincang dia jadi lambat. Kita akan cuba habiskan hari ni. Okey, boleh kan? Semua akan join balik kan? Siapa yang belum isi lagi kehadiran?
Sebab saya akan ambil satu ya, yang petang ni ya, malam ni saya tak ambil lah. Apa yang tak ada saya copy balik ya. Alamak, mana dia? Okey okey ya, saya letak kat ruang chatting. Kehadiran link. Boleh tengok yang tu. Okey, isi dulu. Jadi saya akan buat pengumuman yang kan kita akan cuti raya. Lepas tu PTIU akan buat kelas percuma. Okey. Kalau matematik, subjek lain saya tak tahulah. Kalau matematik ada teknik dan taktik menjawab soalan. Saya saya yang buat tu. Saya yang bagi talk tu. Okey. Siapa nak join boleh sebab saya akan buat tajuk form 4 dan juga form 5. Okey. Dia bukannya belajar topik, bukan hari ni. Hari ni tak sempatlah. 22 hari bulan. Okey, 22 hari bulan ni lah. Waktu raya lah. 22. Ya, bukan. Okey. Okey, 22 hari bulan 7. Okey, nanti saya akan letak poster tu dekat grup Telegram. Siapa yang belum join lagi, join. Saya akan letak kat grup Telegram dengan grup parent juga. Okey. Yang tu bukannya saya mengajar subtopik dan topik tak. Yang tu teknik menjawab. Okey, yang form 4 pun boleh tengok juga sebab saya akan campur form 4 dan juga form 5 tajuk. Nah, jadi boleh join pukul 10 pagi sampai pukul 12:30 hari. Lepas tu dia ada lagi subjek-subjek lain. Cuma kebanyakan subjek cikgu dia buat cuma form 5, form 5. Sebab yang ni memang untuk SPM form 5. Tapi saya buat juga untuk Bahasa Melayu. Siapa-siapa nak join sejarah cikgu Azan, dia pun buat juga yang form 4 punya. Combine form 4 dan juga form 5. Okay. Jadi siapa nak join nanti, saya akan letak dekat situ lah. Cuma tak perlu masuk link apa-apa pun. Dalam grup Telegram tu nanti saya akan bagi info. Okey, sebab Telegram dia hadkan 300 orang. Tapi pendaftaran dah 400. Selalunya pendaftaran 400. Nanti yang masuk tu 4 orang je. Jadi sebenarnya banyak tempat kosong. Okey, dan saya boleh upgrade kepada 1000. 1000 orang. Okey ya. Jadi siapa nak join nanti, ada kakak ke, ada abang ke, ada sepupu ke yang form 5, boleh ajak sekali. Tak kisahlah kalau crush dia form 5 pun. Okey ya. Jadi kita akan sambung balik nanti lepas rehat. Soalan yang ni juga. Okey, soalan unknown juga yang ada dalam kita punya modul. Kita akan buat beberapa soalan lagi. Dan kalau habis awal, kita akan jawab soalan-soalan exam SPM punya tahap. Okey ya. Semua ada isi dah kan? Link ni. Tak, saya cek. 20 orang lah termasuk saya. Saya pun isi juga. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita boleh. Siap, mana ada. Okey, kita live dulu. Tapi ingat lah. Nanti kita akan masuk balik. Jangan tak masuk pula. Sebab malam ni kita kena buat anun. Okey. Jadi rehat, solat, mandi, makan dulu. Okey. Jadi kita jumpa lagi lepas ni. 8:15. Okey, sama-sama. Terima kasih, Guru. Okey.